bisa kita mengembangkan hukum farq dengan dianalogikan pada hukum asli berdasarkan dengan ilat, ilatnya harus tidak lebih akhir daripada hukum itu sendiri. Baik hukum ilat itu dihukumi atau didefinisikan dengan ba'is atau mu'arif. Karena kata ba'is, spirit, ini pertama kali terjadi, ya kita ada spirit baru melakukan. Bukan melakukan lalu dicari apa spiritnya. Demikian pula mu'arif, memberitahukan atau tanda. Tentunya mu'arif kan memberitahukan, setelah diberitahukan baru ada hukum. Bukan ada hukum terus dicari apa yang memberitahukan, itu logis. Namun dalam realistis tidak seperti itu. Realisasinya bahwa hukum itu sudah ada di dalam Quran dan dalam hadis. Lalu kita berusaha mencari ilatnya, berusaha mencari dasar atau penyebabnya hukum itu dirumuskan. Makanya di sini terjadi khilafiyah dari sisi usuliyah, tapi dari sisi realita sudah sama bisa kita pakai. Karena kita nggak tahu kan namanya ilatnya kan, ya ilat itu kita nggak tahu. Yang jelas Allah sudah menjelaskan hukum, Rasulullah menjelaskan hukum, nggak pernah karena ini saya hukumi. Walaupun ada sebagian saja yang dijelaskan bahwa karena ini saya hukumi, contoh min ajli dzalik katabna ala bani Israil anna man qatala nafsan bighairi nafsin maka anna man qatala nafsan jamia. Tapi itu hanya sebagian kecil saja. Kalau dibatasi pada itu, ya mengembangkan hukum hanya sebatas yang ilat-ilatnya sudah disebutkan terlebih dahulu oleh syariat. Ya sudahlah, tidak masalah. Contoh, diwakilah ya jujur, tidak masalah. Kenapa? Karena mu'arif itu karena tanda-tanda itu bisa kita ketahui setelah terjadi ada tanda-tandanya. Ini malah enak yang ini. Contoh, seperti kalau dikatakan keringatnya kalbun itu najis apa enggak? Yang ada di dalam hadis hanya ila walagol kalbu fi ina'i ahadikum fal yansilhu sab'a marrahin ihdahuna min turab. Walagol gilat itu mesti dengan gilat yang di situ itu apinya yang najis. Dan lalu keringatnya kita kaji ilat di aku keringatnya ini juga mustakdar seperti halnya lu'abnya, makanya sama-sama dihukumi najis. Kalau kita lihat dari sini memang bisa bahwa adanya istikdar ini sebagai tanda diharamkannya. Namun perlu kita ketahui pula bahwa terjadinya istikdar ini setelah dihukumi najis. Kita terbukti 0-2 bagi orang yang tidak mengatakan najis, yo enjoy saja, nggak ada istikdar. Bahkan asu kalbun, walaupun saya nggak tahu sendiri, tapi lihat di YouTube gambar-gambar ini. Diciumi dengan orang yang cantik-cantik, bahkan disuruh menciumi dirinya, tidak ada istikdar.
kita mengatakan asu itu istighfar karena sudah ngaji terlebih dahulu bahwa asu itu najis mughalah. Sampai-sampai dengan mughalahnya itu ketika kita melihat ada seorang kiai memelihara asu di Indonesia dianggap tidak santri. Wah, masih banyak asunya. Asumsinya masih banyak orang tidak santri. Padahal kalau kita lihat dari mazhab lain, seperti katakan Imam Malik, asu itu tidak najis. Karena memang tidak ada dasar dari Quran yang berhadis yang suara yang menjelaskan asu itu najis. Kendati Imam Syafi'i memberikan menggunakan dalil isyarat bahwa dengan adanya wajib dibasuh berarti menunjukkan najis. Walaupun dengan ulama Malikiyah bisa dibantah. Jangan sekali-kali kita menfonis barang yang dihukumi wajib dibasuh itu dihukumi najis karena kita wajib mandi, kita wajib wudu, ya wajib membasuh, tapi kenyataannya tidak dihukumi najis. Nah, dari sini istighfarnya itu setelah dihukumi najis, inilah yang mengatakan tidak boleh. Makanya kita menghiaskan keringatnya asu itu najis berdalilnya lu'ab, ini gak salah. Yang sehingga mestinya kalau menurut Al-Asr keringatnya itu ya tetap bakau makanan ala makanan. Apa bakau makanan ala makanan? Bahwa najis itu urusan ta'abud. Tidak semuanya hal yang mustakdar dihukumi najis, tapi najis itu harus ada penjelasan bahwa lima alaih umur kubais ma'wal kubais sama adrokamal kubais. Nah ini masih apakah kubais itu maksurun ala mawarot, apakah kubais ini yang kembali kepada huruf, ini yang masih diperdebatkan. Sehingga keterangan yang ada dalam kitab kita bahwa khinzir itu wajib dibasuh tujuh kali karena najis mughalathah di dalam bab kita, di dalam kitab kita Syafi'iyah adalah najasatul kalbi wal khinzir wa ma tawallada min huma aw min ahadima ma hayawanin oblin. Padahal tidak ada nas, apa lihat baik nas Quran atau hadis yang mengatakan khinzir harus dibasuh tujuh kali baru muncul. Tapi dari Syafi'iyah, ini kajian ilmiah ya, kajian ilmiah. Bukan saya nggak sepakat dengan khinzir itu najis ya, tetap kita najis tujuh kali itu ya, tetap. Kalau najisnya mujma'un alaih. Karena ada firman Allah, innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Tapi untuk buat dibasuh tujuh kali, ini alasannya karena afhas. Kalau di situ alasan afhas, apakah yang membawa najis itu ilannya afhas? Terus ilannya fahis di dalam khinzir di dalam asu ini setelahnya dihukumi najis am maujud qabla hukumi najis. Kalau di situ maujudun qabla hukumi najis ya mungkin bisa dikembangkan, tapi yang tetapi maujudun di pada hukumi najis setelahnya najis akhirnya wah ini menjijikan, yang sehingga karena kalbun dibasuh tujuh kali, khinzir lebih afas harus tujuh kali. Ini masih diperdebatkan dalam masalah ini. Kias seperti ini boleh apa enggak? Ilhak seperti ini boleh apa enggak? Kesimpulan jawaban yang memperbolehkan juga tetap wajib dibasuh tujuh kali itu al-ahwal.
Ar-Rajih Al-Ahwat. Jadi hati-hati kalau kita keliru kan tidak masalah. Tapi dalam kajian ilmiah, kita tidak perlu ingkar kalau orang yang kena najisnya babi cukup dibasuh satu kali. Li'adami urudin nasi, yakni nasi di sini bukan nasil mustahil, tapi nasil kitab was sunnah. Paham ya? Jadi itu, nah, kalau kita berhasil panjang semacam itu ya, semacam caranya. Dan itu kenyataannya kita ya tidak berani kok mengatakan hal-hal yang mustakdar itu najis sampai-sampai mani. Imam Syafi'i tetap mengatakan suci walaupun Hanafi mengatakan najis. Kenapa? Karena dalil walaqad karramna bani Adam, wong Nabi Adam kuwi anak Adam itu mulia, mosok bahannya najis, irasional. Tapi coba Anda dikasih ini mani dulu, cici enggak? Dan siapa yang cici? Ya ada yang enggak cici yang sampai di apa tumbuh barang itu tuh. Merok umbel. Umbel itu sama gigi enggak? Ada orang yang enggak jijik dengan umbel, walaupun umbelnya sendiri. Tapi lam yakul ahadun binajasati. Makanya najis itu bukan sekedar hal yang mustakdar, tapi mustakdar syar'ah. Kalau mustakdar syar'ah berarti harus ada dalil yang tegas mengatakan najis. Sementara hijir tidak ada yang tegas mengatakan najis munggol atau kalau najisnya itu sudah. Asyu pun juga tidak tegas yang mengatakan najis. Walaupun naha Rasulullah an bayil dan an samanil kalbi wa ujratil bagi. Nah, di situ digunakan untuk sebagai dasar-dasar yang memperkuat bahwa asi itu najis. Tapi Hanafi tidak. Ya, yang ketika tidak berarti pengkajian ilatnya itu akan terus berlanjut. Kalau gitu nah Rasulullah an samanil kalbi wa ujratil baghi. Ini bukan karena najisnya. Kalau bukan karena najisnya yang sehingga ilat untuk jual beli najis lam yakun fi dalilun. Nah, yang sehingga di dalam fathal qorib yang syaratnya harus baiku syai'in tahirin muntafa'in bi. Nah, ini bisa cepat anunya lafaz tahirnya. Bisa cepat. Nah, lalu bagaimana? Kenapa? Dasarnya kan hancur. Kata dasarnya kan kal sama dengan kalbin. Menurut saya kalbin itu tidak sahnya sekalbun yang tidak manfaat. Karena baiku malayak malanaf abihimu itu sudah ittifaq dengan dasar hal yang tidak boleh di yang tidak manfaat yaitu lima tak butuh malah tak dulu malah tak tahu yaitu tentang beusonam tidak boleh ini karena tidak manfaat. Ketika ilat ini gagal diuntut akhirnya dari Hanafi enggak ada persyaratan jual beli itu harus najis harus suci. Yang penting semua perkara yang manfaat boleh kita jual yang manfaat. Jadi ini manfaatnya itu untuk umum atau manfaatnya itu untuk mutanawil itu urusan afrek mana ya? Itu oke. Yang sehingga di sini kita nggak bisa menghindar untuk dari jual beli yang najis sekarang sudah
namanya cacing, bisa efektif digunakan obat tipes. Dan sama lihat cacing itu di dalam jual-jual beli itu sudah ada label halal oleh MUI. Tapi jangan tanya saya masalah label halal itu. Hanya saya beritahukan itu sudah ada label halal itu. Padahal jelas najis. Kemudian menjual pupuk kandang. Nah, ini kalau bagi kita sih kebingungan terus. Mulai dulu bagaimana hukumnya menjual pupuk kandang, selalu ditanya-tanyakan bagaimana hukumnya menjual pupuk organik, selalu ditanyakan, padahal sudah berjalan kemana-mana, yang sehingga santri ketinggalan, gak bisa bisnis dengan pupuk organik karena terganjal baik unajasin. Terus diperkuat lagi, termasuk barang haram kullu ma'khudzin fi mu'amalatin haram hasar. Iki wis haram kabeh. Sehingga saya punya teman satu kelas yang bisnis yang semacam itu diolok-olok orang. Begitu. Enggak halal itu barang najis. Nah, teman saya tadi debak pas dagang semacam itu, aduh, orang marah orang gimana? Ya terserah. Wa la ta'udz 'ala al-asli bil ibtal. Itu paham ya itu. Itu ini kalau kita bicara satu itu saja misalnya, kalau kita kupas akan berkembang sampai hukum-hukum yang berbeda-beda. Kedua, tidak kedua nih kalau di asal dari atas, tapi kedua saya sampaikan saja karena ini urutannya saya sudah lupa beberapa. Ilat itu tidak malah justru senjata makan tuan. Jadi wa ala ta'uda subala yakuna wa ala ta'uda alal asli bil ibdal. Ilat itu tidak malah justru senjata makan tuan. Kenapa? Malah justru kembali membatalkan pada asli. Tidak boleh. Kenapa? Karena hukum itu, ilat itu mansyu'ha. Timbulnya hukum itu dari ilat. Jadi anak mansyu'ha fa ibtalu lahu ibtalun laha. Kalau di situ membatalkan kepada hukum asli, berarti membatalkan ilat itu sendiri, berarti senjata makan tuan. Contoh, ini bagi yang tak sepakat. Seperti ulama Hanafiyah memperbolehkan mengeluarkan zakat tusat dengan kimah. Juga memperbolehkan dari Syafi'iyah sebagian. Yang memperbolehkan mengeluarkan zakat zuruk bil kimah, karena itu khilafiyah, dari Syafi'iyah saja khilafiyah. Kalau di situ memperbolehkan mengeluarkan dengan kimah dengan alasan apa? Karena menolak kebutuhan orang fakir. Kebutuhan orang fakir itu sekarang tidak harus dengan sat, dengan sapa, tapi kebutuhan orang fakir bisa dengan kimah, dikarenakan kimah bisa lebih umum. Gampangan orang punya gabah tidak punya duit masih bingung, tapi punya duit tidak punya gabah masih dapat gabah dan lauk pauk. Ini ya, kimah itu lebih efektif. Termasuk zakat yang memperbolehkan dari zakat fitrah dengan kimah. Kenapa?
Kalau di situ tujuannya adalah ilatnya dafu hajatil fakir, yang di mana dafu hajatil fakir ini melegalkan untuk mengeluarkan kimatus syad, ini akan berarti min haitsu syatum, tidak wajib. Kenapa? Boleh diganti kan, berarti syadnya enggak wajib. Demikian pula di dalam had zakat fitrah. Kalau dikeluarkan kimah berarti min haisu makanan pokok tidak wajib. Berarti bukan karena makanan pokok, bukan karena hajat fakir. Nah, kalau di situ tidak wajib, harus tahu ilatnya wajib apa. Nah, ingat. Ilatnya wajib apa? Nah, dari sini kalau ilatnya wajib itu karena syad, loh, boleh kima, berarti tidak ada syadnya yang wajib. Nah, gitu. Nah, namun dengan inilah akhirnya Hanafi bisa keluar dari ilat syad, sehingga di dalam madzhabnya Hanafi, di dalam menggunakan wajibnya zakatul hayawan atau mawasi, tidak fokus pada syat, ibil, bakor, tapi semuanya binatang-binatang yang di situ untuk nama, untuk dikembangkan wajib mengeluarkan zakat. Itu untuk Hanafi. Jadi ini apa? Dari itu bukan Hanafi, ini Hanafiyah yang menghindar dari i'tirad bahwa kalau mengeluarkan kimah tersebut akan membatalkan dirinya sendiri, berarti syatinnya tidak wajib. Akhirnya dia memang tidak wajib, akhirnya dikembangkan tidak hanya di dalam sate, tapi semuanya binatang-binatang yang dikembangbiakkan. Sebab alasannya zakat itu an-nama. Disitulah. Kalau Syafi'i tidak, walaupun kaya raya, tapi binatangnya itu ayam miliaran, tidak wajib zakat. Kenapa? Di sini kewajibannya zakat hanya dalam mawasi hanya 3 jenis. Ini kalau dari sisi berhati-hati di dalam nas, jangan wajibkan orang-orang yang tidak jelas hal yang wajibkan, Syafi'i menang. Tapi dari sisi membela fakir miskin, Hanafi menang. Makanya Hanafi itu pakai dalilnya itu paling pakai sederhana. Tukhadhu min aghniyahim wa turaddu li fuqara'ihim. Pokok yang sugih wajib zakat. Sehingga tanpa memandangnya bagaimana, sehingga tidak ada perdebatan masalah zakat profesi, zakat apa. Kita dari Syafi'i sudah mempersilakan, mempermasalahkan profesi itu masuk dalam apa, kan gitu ya. Tapi kalau karena tidak usah profesi-profesi yang kaya wajib zakat. Enak dong. Kaya dan nama. Terus nama itu nanti masih ada nama takdiron atau tahqiqon fi'lan. Bil hukmi au bil fa'li bi khaisu. Gal-gal bil fa'li berarti ada harta yang semestinya umpama dikembangkan bisa berkembang, tapi tidak dikembangkan, tetap kena wajib zakat. Itu dari mazhabnya Hanafi. Wa yajuzu audra bitaksis goliban afil asohi goliban. Boleh kembali kepada asal, cuman bukan merusak total, tapi membatasi yang asalnya di dalam, asalnya itu bias umum, seperti dawuhnya Allah, auja ahadum minkum minal ghaidi aula masdumun nisa apalam tajidu ma'ang fatayammamu sa'idan
thayyibah. Ini ketika kita tidak menggunakan makna majas, tapi dimaknai dengan hakikat, yaitu mula masah niku demek, bukan mula masah niku simak. Kalau simak, nah ini sudah agak enak, sudah akhirnya menyentuh wanita tidak batal, itu sudah agak enak. Tapi bagi kita yang mengatakan al-aslu al-lamsu al-hakikat itu adalah hapsud bilyad dengan tangan, dalam Al-Quran tidak menjelaskan itu mahram, istri dan lain sebagainya. Pokok yang penting aulamastumun nisa, baik anak kecil, besar, sudah tua, sing penting nisa. Batal. Hanya saja ada yang qaul qadim, karena mula masah itu aulamastum itu dipindah kepada wazan fa'ala, yang faedahnya musyaraka bainasnain, sedangkan musyaraka bainasnain itu kalau definisinya adalah al-musyarakatu mayak alul mayak alul mayak alul akaduma mayak alul akar ayak ala akaduma mayak alul akar hatta yakuna kullun minhuma fa'ilan wa maf'ulan, berarti ada fa'il ada maf'ul, yang sehingga yang batal itu hanya yang lamis malmusnya tidak batal. Itu pakai analis dengan ilmu nahwu, ilmu syarab, gramatika Arab. Itu kalau qotib. Kalau jadid batal semua. Lalu kenapa kok batal? Ini jadi masalah. Nah, karena lamsun niku madinatut tamattu' ai madinatul ladat. Kalau di situ madinatul ladat, ya khruju minan nisa al maharim, untuk mahram enggak biasa enggak ladat. Biasa enggak ladat, berarti ya enggak haram. Enggak batal. Anak kecil biasanya gak ladan, maka ya udah haram, aku udah batal. Nah, itu baru mau judin di dalam Quran, baru mau judin di dalam hadis yang dirumuskan dalam kitab kita, bahwa nawakitul wudu adalah lamsu rajuli al-ajnabiyata al-kabirota. Ya kabirota ini sing ghairu mahramin, itu murni fikih. Yaitu karena dilihat dalam mula masa itu ilatnya madinatu tamattu, berarti yang hanya khusus orang-orang yang dicurigai. Maksudnya dicurigai itu ala yakuna wuku'ul ladzat ghairu nadirin. Ala yakuna wuku'ul ladzat ghairu nadirin. Kalau terjadinya ladzat itu tidak nadir, maka itu batal. Kalau yang nadir seperti mahram kan yo ono ladzat yo nadir. Kan yo tapi yo ada nyatanya kakak adik sampai anu beberapa anu apa? Bertahun-tahun, bahkan orang tua sama anak itu juga gak masalah. Cuman ini akhirnya kembali ilatnya madinatul ini kembali kepada lamastumun nisa, tapi dengan cara taksis yang asalnya umum diperingkas selain mahram. Akan tetapi kalau kita kaji lagi lepas dari ini, yaitu kembali kepada tadi, madinatu tamatu atau talatuk ini pada kurmah, aku pada aldamil kurmah atau batal kurmah. Kita kepada mahram ini tidak ada tamat, aku tidak ada madinatu tamatu karena diharamkan. Terbukti orang-orang majusi sama kawin dengan mahramnya, kawin dengan anaknya, karena tidak haram ternyata juga ada. Ini juga masih perlu dikandung, gitu ya.
Nah ini berarti ilatnya ilat baca. Ini mutakhir anil kumpil asli. Nah entah, kalau sudah dikembalikan pada Tobi Asalimah, saya kalah. Itu Tobi Asalimah, kalau kamu kok dengan makrom walaupun tidak haramkan kok masih ada tamat, itu berarti gak Tobi Asalimah yang semacam ini yang gak. Tapi kita lihat realitanya saja, itu adanya tamatu itu kemarinatu tamatu itu karena dikabu ada Madinah itu diharamkan apa karena aslinya ini yang masih dipakai. Makanya dalam hal ini ya kita nggak usah terlalu bias. Yang sehingga dengan semacam itu akhirnya menuntut mahrum pun juga batal karena liumumil ayat. Nah sedangkan kamu katakan ataupun Madinah, itulah kamu selanya haramkan, kalau tidak haramkan enggak ada, aku tetap ada Madinah tentang waktu, bisa semacam itu. Nah ini akhirnya tidak ada, memang ada pendapat yang macam itu, mahrum pun batal yang keras, tapi yang paling murah yaitu tidak batal semua, tidak batal semuanya. Lain kalau nanti diaturkan bahwa hukum haram. Oke, ana ilatnya ini setelahnya ada huruf hukum haram, umpama tidak diharamkan mahram, ini mungkin ada Madinah. Berarti itu kecurigaan atau kejanggalan yang sehingga ilat Madinah tamattu ini enggak bisa kita pakai menurut muqabilul asoh. Tapi menurut asoh tadi kan enggak masalah. Seperti di atas yaitu wujud ta'khir kan tanpa sabihi. Karena sebagai tanda begitu saja. Nah, kemudian ada yang ngilati batal itu dikarenakan lamsun yang haromah. Nah, yang sehingga yang tidak haromah itu tidak apa-apa, tidak membatalkan. Yang sehingga mengeluarkan suami istri pun tidak membatalkan. Sebenarnya saya sangat setuju dengan hukum ini. Karena saya mengalami kesulitan untuk menjaga batal itu. Karena ya kita akan pulang, akan pergi. Dalam satu sisi kita sunatkan dawamul wudu. Tapi yo dalam satu sisi yo pamitan nang sing wedok. Salaman. Yang kemudian di sini harus batal. Terus ketika kita sholat untuk sebagai keakraban jamaah karo keluarga bersalaman sangat indah. Tapi kena batalkan wudu, yo repot lagi. Nah, ini dalam salah. Saya pribadi itu sebenarnya sepakat, tapi saya juga gak berani. Ini namanya pendidikan itu tidak bisa menggeser karakter. Pengetahuan tidak bisa menggeser karakter. Kalau soal kajian ilmiah sepakat, tapi dalam implementasi dalam mengamalkan dia masih gak berani. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita sebelum melangkah pelajaran yang lebih lanjut dengan didoktrin amalia sehingga bisa menjadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, sudahlah silakan nanti untuk kajian ilmu bagaimanapun tidak akan pernah berubah. Dengan itulah Imam Nawawi wa Ibnu Shalah
mengharamkan untuk belajar mantek kecuali orang yang sudah betul-betul mewarisin. Sudah lah, mewarisin silakan. Seperti inilah orang yang sudah kuat di dalam akidahnya, silakan perbandingan mazhab, perbandingan agama silakan. Kalau belum, wah katut itu mungkin. Ini pentingnya ke sana. Terus di sini disebutkan lain halnya dengan taksis. Kalau taksis itu, mentaksis itu hanya khilaf mundur kol asoh. Tapi kalau takmim malah justru boleh qat'an. Jadi asalnya di dalam nasnya itu taksis, tapi dengan kajian khilaf kita bawa sampai kemana-mana. Contohnya yas'alunaka 'anil khamri dzul kul kul innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan fajtanibu. Kita tidak pakai yang lugatnya, tapi khamr diharamkan karena ilatnya mukhamirun lil akli. Jadi ilat sifat. Karena mukhamirun lil akli akhirnya semua mukhamir lil akli diharamkan berdasarkan ayat innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan. Ini namanya takmim. Akhirnya ekstasi, pil koplo, double L, bolak-bolok, ganja, narkotika, semuanya haram dengan ilat innamal khamru wal maisiru rijsun min amalis syaitan. Haramnya, tapi untuk hatnya, nah ini nanti apa perlu dihat apa enggak, apa hat itu termasuk bisa dikiaskan apa enggak, nah itu tak perlu dia pandai, itu urusan lain. Nah, haramnya, ini namanya takmim. Termasuk hadis Bukhari Muslim yang mengatakan la yahkumu ahadun bainas tain wa huwa ghadban. Jangan sekali-kali engkau memberikan hukum dalam keadaan marah. Alasannya apa? Marah niki yusawwisul fikra. Alasannya taswisul fikri. Karena biasanya orang itu kalau sudah marah tidak bisa adalah, tidak bisa adilun, tapi malah adalah anil haq. Maka akan dikembangkan tidak hanya ketika godok, tapi dalam kasus-kasus yang musyawis pada pikiran dimaklukan, termasuk ketika terlalu lapar, terlalu haus, ini gak tenang, terlalu panas, itu gak tenang. Cara bahasa dalam waktu masa itu sudah tidak kondusif lagi, sudah luyu, nah, itu gak boleh diteruskan waktu masa itu semacam itu. Artinya gak boleh, hasil keputusannya gak bisa dipakai. Tapi latihan ya, biar sampai subuh gak masalah gitu lah. Kenapa? Sudah tidak kondusif, sudah taswis pikirannya. Makanya disunatkan di tempat yang sangat layak, yang sangat tenang. Lalu dikatakan ghaliban berbeda dengan taklil hukum yang ada di dalam hadis Bukhari, yaitu naha Rasulullah an bai'il lahmi bil hayawan. Saya menjak dulu juga bingung ilatnya apa, dalam pagi enggak dijelaskan. Menjual lahmun dengan hayawan walau min ghairi jinsi, tidak boleh di dalam pagi kita, dalam mandiat, di dalam pagi syafi'i. Alasannya apa? Karena bi'annahu bai'u bai'un ribawiyun bi'asli, menjual barang ribawi dengan asalnya. Tapi kalau dalam perkaitannya, karena bai'ul hayaku bai'ul lahmi bi'asli,
Tapi asli, lo kalau menjual sesuatu dengan asalnya enggak masalah, sampean menjual besi dijual dengan mobil enggak masalah. Ubahannya kan ya. Enggak masalah menjual apa sajalah yang menjadi bahan, menjual kayu ditukarkan dengan lemari enggak masalah karena bukan ribawi. Ribawiun yang berarti kalau kita kembangkan di dalam hal itu, menjual beras dengan roti, menukarkan beras dengan roti, tidak boleh. Menukarkan tepung dengan roti, itu bahan-bahan makanan-makanan itu. Kita minta makan dengan menukarkan beras, tak isoli beras, aku jadi segoni. Kalau kita minta nasi, lalu sedekah beras, tidak masalah. Tapi kalau aku durung masak, ono dayo aku ngilis gode tak joli beras, tidak boleh. Kalau dilatih semacam itu. Nah, dalam hal ini menuntut diperbolehkannya jual beli bi ghairil jinsi mim makulin wa ghairi. Berarti kalau memang di situ beras dengan coto juga masalah. Karena bi ghairi jinsi. Dan ini menurut akadul qauli Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi wal adhab hukumnya haram walaupun bi jinsihi wal wa ghairi jinsihi. Karena apa? Umumnya hadis ya tidak boleh saja. Akhirnya apa? Ya tidak boleh bayi ulah bibil hayawan titik serasa digai hilat. Kenapa? Kata nas yang ini. Apa enak pun sedang ini. Kenapa tidak boleh? Bil hadis. Lima sabuni ambil hadis. Min lato ifihi. La nahrimu illal awas. Ya betul. Nah. Lalu syaratnya lagi ada takun al-mustambadatu mu'aradatan bimunafid mawjudin fil asli. Ilat yang mustambatoh tidak boleh bertentangan dengan perkara yang berlawanan dengan bertentangan dengan perkara yang menuntut pada adanya ilat yang maujud bil asli. Kenapa? Karena tidak boleh kita mengamalkan pada ilat sedangkannya masih ada wujudnya munafin. Jadi adanya ilat itu tidak bertentangan dengan wujudnya munafin. Enak ilat tapi ada munafin, tidak boleh. Ini sebenarnya kalau kita kembangkan ya, sebenarnya ilat tetap tapi tidak bisa dihukumi karena ada munafin. Tapi kok ilatnya itu mengakibatkan terjadinya munafin, ya tidak boleh. Contoh Hanafi memperbolehkan niat puasa di waktu siang, yakni qabla shawab. Alasannya puasa Ramadan itu puasa yang muayyan. Karena puasa yang muayyan, maka bisa niat qabla shawab seperti halnya puasa sunat. Jadi mengatakan kan nafli ini loh yang menjadi malah justru munafik. Makanya enggak dikarenakan kan nafli malah pena. Ditentang oleh Syafi'i, ya enggak bisa kalau kau samakan dengan nafli. Masalahnya puasa fardun itu adalah muhtatun. Kalau nafli lain muhtatin. Kalau fardun itu perlu hati-hati. Makanya dengan menggunakan rahasia maliman nabi bayi niat. Lah kalau nafrun, nah ini enggak masalah. Kalau nafrun karena ya sudah jelas pada hadis Rasulullah tanya kepada Nabi Aisyah, "Ain dakil ida ya Umairah, wallahi waladi nafsi biati ma fi ida ya Rasul." Terus ini saya ibadah ini sahe. Oh, berarti Rasulullah niat puasa di waktu siang itu nafrun enggak masalah. Lain kali Mas Syafi'i katakan yaitu tidak usah pakai nafulun-nafulunan. Ya langsung
puasa itu tidak wajib tabyid karena Rasulullah melakukan ini sudah cukup. Tapi kalau sudah mengalasi dengan kata free, ini malah menjadi masalah. Karena apa? Karena ada munafik kalau di situ ada nafli yang wujud di dalam asli. Nah, ini misalnya ta'aruf, tapi ta'aruf berjumlah, cuma walau saya munafikan malah wujudan di asli. Lain halnya kalau yang wujudnya fitfar'i, tidak disyaratkan harus tidak ada. Contoh seperti maskun, maskuroksi itu ruknun di dalam wudhu, maka kesunatan untuk dibasuh 3 kali seperti halnya membasuh basuh wajah. Ini seperti madhabnya Imam Syafi'i. Wal musalatu wal mamsuhat wal umasahatu salasan. Ini tidak hanya di dalam membasuh saja, tapi semuanya. Ini kusalasan-salasan. Terus ditolak oleh khaskun. Tidak bisa kalau katakan itu salasan, karena itu maskun. Kalau maskun itu tidak disunatkan untuk tasris, seperti maskun kufainiyu. Ini namanya maskun. Kufainiyu ini maskun tidak disunatkan untuk tasris. Jadi namanya misal mu'arid berjumlah, tapi juga tidak penafian. Cuma syarat ini sangat lemah, sangat apes. Nah, sedangkan qayyid mu'arid bil munafi niku karena kadang-kadang tidak munafi. Nah, kalau tidak munafi berarti ada ilat lain, yang berarti ada salah satu ilatnya mu'okam. Karena boleh itu ilat lain-lain. Jadi secara gampangan ilat itu tidak ditemukan ada ilat lain yang munafin. Kalau ada ilat lain yang tidak munafin, ya double ilat yang betul itu masalah. Ini terus wa Allah tu khalifah nasana ijma'an. Sudah jelas. Kita mengiaskan itu jangan sampai hasil daripada kias itu bertentangan dengan nas atau bertentangan dengan ijma, karena nas dan ijma itu lebih diprioritaskan daripada kias. Jangan menggunakan hukum kias ketika masih ada nas. Contoh daripada yang menulayani rokok yuk, berbeda dengan nas. Seperti Hanafi mengatakan al-mar'atu malikatun dibutuhiha, wanita itu punya hak veto mengatur buduknya. Malikah itu hak veto, karenanya sah nikah bi ghairi izni waliha, wali aslinya maksudnya, tapi boleh mengangkat wali siapa saja. Nah, dalam hal ini bisa. Dalam cara kias itu seakan-akan bisa. Karena yang melakoni ini wedok, napa harus gitu dengan wali? Apalagi wali harus dijebar. Mengi wali gak ikut melakoni, yang melakoni ini kok harus dipaksa-paksa. Ini kan secara kemerdekaan. Apa ya kemerdekaan itu? Perampasan hak. Pendapat Imam Syafi'i ini kan seakan-akan otoriter, merampas hak asasi wanita. Jadi karena ya Hanafi kan cocok. Jadi sing lakoni sing wedok, kan sudah miliknya kan. Iku anak saya, walaupun anak saya kan sudah putus, kan sudah anak dengan orang tua. Yang lakoni itu anaknya, bukan orang tua. Yang singkat dengan adanya ijma dan sebagainya, akhirnya akan banyak anak-anak wanita yang tersiksa. Dikarenakan harus kawin dengan orang yang tidak disukai. Kalau zaman dulu bisa, kalau zaman Siti Nurbaya. Sekarang ini, wah, jangan pola-pola, gak usah. Langsung dipaksakan, lari. Lari betul. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini secara akal, secara
Ilat kan makul, bisa. Tapi menurut Syafi'i ini enggak ikut salah batal. Kenapa? Bertentangan dengan nas itu sendiri. Ayyuma ra'atin nakahat nafsaha bi ghairi idzni waliya wa nikahuha batilun 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 dengere. Wedo. Terus akhirnya kamu menang mana dengan Kanjeng Nabi? Lengok. Ini seperti nasawa seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Wahabi yang melarang mengatakan selamatan untuk orang mati enggak nyampe. Walasannya wala taziru wa ziratu wa ziratu ukhra terus wala isan insani ila masa'ahnya dikiaskan itu. Dikiaskan itu enggak bisa karena apa? Bertentangan dengan nas hadis. Ketika Rasulullah ditanya tentang masalah sedekah kepada mayit, kepada ibunya, bagaimana apa ayat Pak Boya Rasul? Ya, berarti bertentangan dengan nas. Enggak bisa. Termasuk Mu'tazilah yang di situ tidak mempercayai tentang siksa kubur. Alasannya macam-macam. Kalau siksa kubur padahal belum ada hisab, belum diketahui mana yang jelek, mana yang baik. Hisab itu ada di dalam kiamat. Nah ini berarti malaikat sudah melakukan kecerobohan. Belum ada kok hisab. Saya mendengarkan ceramahnya orang yang semacam itu. Masya Allah. Mungkin sering diceritaku ya, kalau melihatnya tuh, saya mendengarnya di radio. Karena saya kalau naik kendaraan ini terus nyetel radio dan sore itu disopir ceramah kayak. Oh ini jelas Mu'tazilah. Terus lagi, kalau ada siksa kubur berarti orang yang mati terlebih dahulu ini siksaannya panjang, ini gak habis dan sebagainya. Ya bisa kamu bicara semacam itu, tapi ada nas. Walaupun hadis akan tidak boleh, tidak bertentangan dengan nas. Ini banyak sekali yang semacam itu. Makanya apal nas sangat penting untuk mematahkan kepada mereka. Juga tidak bertentangan dengan, termasuk bertentangan dengan ijma. Contoh, kita menghiaskan salat yang musafir pada orang puasa. Di dalam puasa itu famankana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Sama-sama ibadahnya karena sering puasa dihiaskan pada salat, salat dihiaskan pada puasa yang berarti ketika waktu puasa dalam pepergian kan tidak wajib tapi boleh dilakukan pada waktu yang lain. Makanya sholat pun juga demikian ketika dalam bepergian boleh dilakukan pada hari yang lain. Aina min ayamin ukhor. Kenapa dikiaskan pada puasa? Wong kita ngodoni sholat itu juga dikiaskan pada puasa. Yaitu ngodoni sholat pada kerabat itu kan dalilnya dalil puasa, dalil haji. Dan berarti kita juga kita kiaskan semacam itu dari sisi ilat, dari sisi hukum bias. Oke sudah, bisa kita terima. Tapi sayang, bertentangan dengan ijma bahwa sholat itu selama kita masih sadar tidak boleh mengakhirkan dari waktu. Tentunya ini ku tetap layak ruha akilun. Tidak pernah orang itu yang punya akal diperkenankan untuk meninggalkan sholat. Ini namanya kias yang bertentangan dengan ijma. Dengan ijma. Nah, makanya dari sinilah para teman-teman bahwa kita boleh bias di dalam menganalisis hukum-hukum, tapi ya harus tahu ini tabrakan enggak. Tabrakan enggak, tabrakan dengan nas, tabrakan dengan ijma. Kalau di Indonesia tidak hanya itu saja, tidak hanya tabrakan dengan nas dan tidak tabrakan dengan ijma, tapi tabrakan dengan apa itu namanya SDM-nya masyarakat di Indonesia. Karena kalau tidak, nanti kamu akan dikeroyok banyak orang. Contoh saja yang sudah jelas mazhab lain memperbolehkan kurban kambing satu untuk satu keluarga, kan mazhab Malik itu kan gak masalah. Tapi ketika dilontarkan di Indonesia, rapi.
Makanya syaratnya kias lagi di Indonesia tidak berbeda dengan SDM-nya orang Indonesia. Macam itu. Kalau tidak, itu nanti kamu akan terjadi fitnah. Mungkin aja. Itu masih ada syarat terselubung. Tidak masuk di dalam sini. Wa Allah nasallam manalilan musambatu ziyadatan alaihi munafiatan mubtadoh. Di dalam ilat yang musambatu tidak boleh menambahi nas atau menambahi ijma. Nah, ini tidak boleh. Contoh, ini banyak sekali kalau kita masukkan semacam ini yang akhirnya menambahi ijma atau menambahi nas. Kalau kita kembalikan, kalau di dalam contoh yang ada, seperti kita di dalam nas dijelaskan idkul abdi alkitabi layuziku dikufrihi dikali ta'ala wa mangkotala mu'minan khotohan fatahri lukobatin mu'minah dikuluhan syarati mu'minah terus dikulati itu kafir itu ya itu kafirin yang ada yadu bidainin. Orang ahli kitab itu ya datanya itu beda ini sama dengan Islam, makanya tidak boleh aku makan, enggak masalah. Oh ini bertentangan dengan nas wa makot dalam mukminan khotohat fatahuru qobatin mukminatin. Nah ini nas yang aku kias yang disambat kok nambahi syarat wong semestinya suka rokok batin mukminah kok di situ ditambahi mukminatin au ghairi mukminatin enggak boleh. Termasuk kalau alkitab enggak boleh berarti majusi juga enggak boleh. Dalam hal ini juga banyak sekali yang fakih-fakih kita dalam ilat semacam ini agak agak iskal dipertentangkan termasuk di dalam mengkodoni sholat. Mengkodoni sholat itu yang ada di dalam nas hanya manama an sholatin au nasiyah fal yusalliha idza dzakaroha. Tapi kenyataannya dalam mazhab kita tariku sholat amdan aula wajib qadha. Alasannya tidak sengaja saja wajib qadha apalagi dengan sengaja kan gitu kan ya wabil aula. Nah, tapi sebenarnya nasnya itu mana sih ya Allah kamu nambahi dari nas lepek kita. Nah, walaupun di dalam sisi nas ya banyak yang didukung dikiaskan dengan apa itu amwal barang itu bisa. Nah tapi dari sisi ini kita kalah dari sisi ini, tapi dari sisi iya tidak hanya dari sisi ini toh, ya betul dari sisi ini enggak boleh, tapi ada dalil-dalil menguat, termasuk Rasulullah mengatakan qada haji itu disamakan dengan mal, di dalam mal merusak baik sengaja atau tidak harus qada dan seterusnya semacam itu. Tapi walhasil ya tetap akan terjadi perbedaan karena memang usul fikihnya adalah berbeda. Termasuk di dalam mazhabnya Hanafi bahwa wudu itu tidak wajib niat karena menambah niat di dalam wudu itu adalah nambah nas. Di dalam nas wudu itu hanya diwajibkan faidakum tumila salati waksiru wujuhakum wa'idya waksiru wujuhakum wa'idya kemilal marofik wamsaku biru usikum wa'arjulikum hanya empat ilal kahpen pun nambahin niat matahari tartib. Ini namanya ziyadatun nas. Perlu anda ketahui bahwa hal ini mudajah menurut pendapat yang mengatakan ziyadah ala nas itu naskhun lin nas. Kalau tidak mengikuti pendapat yang naskhun lin nas, no problem. Nah menurut Imam Syafi'i enggak masalah semacam itu karena ziyadah itu tidak naskhun.
Nah, di dalam pendapat yang ada di dalam ini, dimenangkan tidak boleh menambahi dalam nas tersebut ketika mengikuti pendapat bahwa ziyadatun ala nas, naskhun lil nas. Sedangkan naskhun lil nas, ini nas dan naskhun, Quran harus dengan Quran. Atau bisa dengan hadis yang mutawatir. Tidak boleh Quran dengan hadis son, berarti hadis sahah. Nah, itu bermasalahnya semacam itu. Nah, boleh nanti apa itu namanya, kalau cuma manasiah, mana-mana surat, mana-mana suratin atau nasiah, itu hadisnya hadis obat wahid yang bisa kita nas, apa yang begitu nas saja bisa kita tekan dengan hadis-hadis lain. Karena apa? Karena sama-sama apa itu obat wahidnya, itu sampai kita dengan hadis yang lebih kuat, tidak masalah. Jadi pekeh dari satu sisi saja, tapi nanti pandangan dari lain-lainnya bisa kuat. Kalau dalam satu sisi kan kalah, tapi kita didukung dengan yang lain-lain bisa menjadi menang. Dan syaratnya kilat lagi, antada ayana wa antada ayana. Kilat itu harus muhakkak, harus jelas muayyan. Nah, dari kata muayyan ini tidak boleh kilat yang mubham, yang masih samar, yang tidak jelas mana yang setelah aslinya. Sebab ilat itu mansyau jadiyah yang hakok pada kias, yang di situ merupakan dalil, sedangkan dalil harus muayyan. Dengan kias pula yang menjelaskan pada dalil juga harus muhakkak. Yang sehingga di dalam hal ini contoh yang masih mubham yang tidak bisa diterima, tapi wakilah yakwi al-mubhamah min amraini, boleh salah satunya, yang sehingga di dalam kitab kita masih sampai sekarang enggak begitu jelas, seperti ta'lilul wudhu bin naum. Ta'lilul butlanil wudhu bin naum ini karena naumnya atau mazinatu khuruju syai'in min asabilain, enggak jelas sampai sekarang. Makanya pengembangannya yo mulek. Akhirnya ini ya, itu enggak jelas, itu enggak boleh. Tapi wakil kitab tetap boleh. Kenapa yuk? Wakilah yang biar muhammah. Ya diantaranya itu saja. Itulah. Ini. Jadi kalau kita jujur dalam namanya, kita itu bagian-bagian kita itu kadang-kadang ya semacam itu. Kalau kita masukkan di dalam musuh pakai, wah ini kilatnya gimana? Ada yang katakan naum baru memakai. Lu nama bukan nama Zina. Mestinya kalau naum baru memakai, bukan karena Madinah. Ya berarti mazina atau tidak sepenting memakin juga membatalkan. Tapi kalau mazina, kita harus mazina. Nah, kalau di situ dengan dikasih apa itu namanya latsbat, bisa ada mazina, enggak apa-apa kan itu kan. Tapi enggak sekalah dari memakinnya kan itu kan. Tapi mengilati memakin dengan mazina. Jadi yang akhirnya ilatnya itu masih mubhamah, yang sehingga ketika nanti orang tersebut sudah jelas-jelas apa itu namanya tidak mungkin keluar, tapi tidak memakin, membatalkan apa enggak. Kalau kita ilati dengan naum, jelas membatalkan dan seterusnya. Kemudian tidak boleh waswan muqaddar. Yang dimaksud dengan waswan muqaddar di sini adalah ilatnya harus muhakkak. Karena dari ras prakot yang mengkocar itu tidak boleh. Tapi bilaso seperti kita nafsiri tasarruf bil milki, milku itu apa? Maknan mengkocar syar'an di mahali tasarruf. Ini tidak boleh menurut kolaso. Artinya itlaq tasarruf itu tidak membutuhkan istizah, ijarah atau ijarah wakilah yusaratu dhalik. Nah di sini apa? Karena yang namanya mutlak dasu jawa dasar itu maknan mukaddarun syar'an. Ya, mukaddar secara syariat menurut mereka itu sudah menjadi milik. Nah tidak diperbolehkannya mukaddar sebab menurut yang tidak memperbolehkan itu syaratnya sifat harus muhakkak. Nah sedangkan kelazimannya muhakkak ya harus jelas. Akan
tetapi menurut kita yang memperbolehkan sifat mukaddar dengan mengatakan kata-kata muhakkak itu bukan mukabilnya mukaddar, tapi muhakkak itu bisa terjadi hal-hal yang tidak nampak itu bisa muhakkak, tidak harus zahir. Contoh seperti sifat itu saja, kal ilmi dan nabi ini kan minal amrin muhakkak, tapi tidak maksusah. Artinya mukaddar itu, kata-kata muhakkak itu tidak harus maksusah, bisa dilihat oleh panca indera. Makanya tidak perlu ada persyaratan tidak boleh mukaddar. Mukaddar kan bisa dilihat oleh panca di kata-kata oleh akal, tapi tidak bisa dilihat oleh panca indera. Coba mil pun itu apa? Waspun mukaddarun syar'an. Kan ya hanya dipahami oleh akal tapi gak bisa dipahami dengan khusus. Tapi yang mengatakan tidak berarti kata-kata muhakkak itu harus khusus, maka tidak masalah. Dia tidak setuju dengan adanya sifat mukaddar. Atau bagi Syekh Zakaria Al-Ansori nengah-nengahi, ya biarinlah, tidak boleh sifat mukaddar ku indar usuliyin. Tapi kalau fuqaha kan ya sudah biasa untuk sifat mukaddar enggak masalah. Contohnya mahwal hadas, hadas niku waspun mukaddarun qaimun bil aqdha yamna'u sihata sholat haitsu la muraqisa, itu kan juga mukaddar. Hal itu bisa dipakai oleh fuqaha. Makanya bisa dijawab secara usuliyin memang harus jelas, tapi dalam secara fikih tidak harus ya, karena di dalam fikih itu lebih kembali kepada apa itu namanya, lebih kembali kepada perasaan. Fikih itu semuanya dalam perasaan karena ilham Allah.